So kita tengok 2.2 quantum mechanics. At the end of this lesson, hari tu kita pernah kita dah go through pasal orbital. Sebelum tu kita belajar pasal orbit. Lepas tu kita belajar pasal orbital. So sekali ni kita nak habiskan dengan melukis orbital bagi setiap shape yang kita dah tengok hari tu. Okay. So kita tengok kan. Oh, sorry. So, kita nak melukis. Okay, shape of S orbital. So, S, hari tu kita cakap dia adalah sphere. Sphere meaning that dia punya shape dia macam bola lah. Bentuk dia bulat macam ni. Okay, so bergantung kepada dia punya orbital apa ni, level. So, kalau katalah dia adalah 1S, size dia kecil saja. So, kita buat shape bulat kecil. Lepas tu, kita cucuk dia dengan X, Y dan juga Z axis. So, ni bila dia cucuk, maksudnya dalam ni kita kosongkan lah. Kalau kamu nak warnakan pun boleh. Tapi, tak payahlah warnakan, buang masa. Okay, so just buat bulat. Lepas tu, buat macam dia berbola ikan. Kamu cucuk dia, cucuk, cucuk, cucuk. So, jangan tunjuklah batang yang ada dekat dalam berbola tu sebab memang kita tak nampak. Okay, so kalau dia adalah 2S, meaning that size dia lebih besar sahaja. Shape masih sama. So, cuma size bigger. Untuk 3S pun shape yang sama. Cuma size bigger. Maksud dia energy dia lebih tinggi. Okay, so untuk S yang tu. Kita hari ni kita belajar sikit je. Tak banyak pun. Okay. And then kita move on kepada P orbital. So, P orbital kita cakap dia adalah dumbbell shape. Okay, so bila dumbbell, bentuk dia macam ni lah. Okay, so ada dua lobe. Dia duduk kiri kanan dan dia akan cucuk based on level of the P. Kalau kita sebut dia adalah PY, maksudnya dia cucuk pada axis Y. Kalau kita sebut dia adalah PZ, dia akan cucuk pada Z. Ha, ini macam kita panggil apa? Tak tahu nak imagine dia punya shape dia adalah shape apa. Nak kata ice pop pun bukan. Okay. Lepas tu untuk 2PX, sama juga. Shape yang sama tapi dia hanya cucuk pada axis X sahaja. So, bila saya sebut cucuk, meaning that dia punya lidi tu kita tak nampak. Okay, dia nampak hujung lidi dengan hujung lidi saja macam sate. Okay, so yang tu adalah untuk P. Sebab itulah P kita ada bila L equal to 1. Ni, L equal to 1 ni. So, M yang kita akan dapat adalah negative 1, 0 dengan plus 1. So, itulah yang dimaksudkan dengan tiga orbital kita. PX, PY, PZ. Dan labelling dia ni, number dengan X, Y, Z ni kita tak fix. So, terpulanglah kamu nak letak yang mana satu X, yang mana satu Y, yang mana satu Z. Okay, okay. Yang mana yang baru masuk, good morning everybody. Okay, lepas tu kita move on. Move on lagi, yang ni dia punya explanation sahaja. Okay, macam mana cara melukis. Okay, yang ni kamu kena lukis sendiri tau. Dalam nota tutorial, saya dah bagi satu table kosong, kotak-kotak-kotak-kotak. Kamu perlu lukis sendiri. Dan lukisan tu saya dah sediakan video siap-siap dah untuk kamu praktis melukis. Okay, and then untuk D orbital. Okay, D orbital bila L equal to 2, value of M kita ada 5. Daripada minus 2 sampailah plus 2. So kita ada minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2. So bila ada value yang 5, meaning that kita perlu ada 5 shape. Ataupun 5, apa kita panggil apa, direction lah. So 5 shape, 5 orbital. Orbital. Okay. So, orbital itu kita labelkan kalau tadi P, PX, PY, PZ. Sekarang D kita tak boleh buat DY, DX, DZ sahaja sebab kita ada 5 sekarang ni. So, kita akan buat
Dia dalam keadaan pairing. So, dxy, dyz, dxz. Okay, habis dah pairing. Kita akan buat dx squared minus y squared. Dan juga satu lagi dz squared. Okay, semua kecuali dz squared adalah bentuk Clavelief. Dz squared saja yang pelik. Okay, so bila Clavelief, Clavelief tu dia akan ikut macam ni. Kalau dia sebut dxy, maksudnya lukisan dia kita akan buat Clavelief. Saya tunjuk satu contoh saja, nanti kamu akan buat ikut contoh dalam video tutorial. So, bila saya sebut dia dxy, so kamu buat empat kelopak. Lepas tu kamu letak palang dekat antara kelopak tu. Lepas tu kamu letaklah arrow. So, arrow itu akan label kepada apa yang dia sebut. Kalau dia xy, dxy, ni, maksudnya palang tu adalah x, palang tu adalah y. Satu lagi paksi adalah z. So, bila z tak disebut, bermaksud dia tak terlibat. Bila dia tak terlibat, kita akan tunjuk macam ni. Satu paksi ataupun satu lidi dia, sebelah lidi kita nampak. Sebelah lidi dia akan terlindung. Okay, so maksudnya satu kita nampak depan, satu lagi duduk kat belakang. So dia tak terlibat. So bila dxz, maksudnya paksi ni kita akan tukar jadi x dengan z. Ni xy ni kita akan tukar. Lepas tu yang z tu, siapa yang tak disebut, dia akan ganti ke tempat tu. So yang tu saya dah explain dalam video tutor. Kamu follow. Okay, so yang tu adalah d punya orbital dan kita ada 5 shape. Dan semua shape tu adalah Clavelief kecuali z squared. Z squared dia macam ada donat campuran dengan p orbital. So, lukis p orbital cucuk pada z. Kat sini ni. Lukis p orbital. Dan dia duduk dekat gelang donat. Okay. Ha, yang tu lah z squared. Okay, beza. Jangan confuse z squared dengan p orbital. Okey, lepas tu, ini cara melukis. So, cara melukis ni semua tak perlu saya nak cover. Saya dah cover dalam tutor punya video. Okey. So, bila kita sebut kata d orbital, kita ada 5 shape. 5-5 shape tu share energy yang sama tau. So, orbital with the same energy, bila dia ada value of n yang sama dan l yang sama. Okay, ini L yang sama. Kita panggil orbital-orbital ini, D orbital ni yang ada 5 shape tu, kita panggil dia sebagai degenerate. Okay, degenerate. Degenerate tu kalau dalam istilah bahasa biologi, apa dia, kalau kita potong dia akan tumbuh, dipotong kita akan tumbuh semula. So dia asal daripada satu N, tapi dia tumbuh sebanyak 5 kotak. Ataupun 5 shape lagi. Iaitu untuk D. Sama juga dengan P. P, L dia ada satu saja. N, L equal to 1. Tapi dia punya shape dia ada 3. So kita panggil ini sebagai degenerate orbital. Energi yang sama. Tapi shape lain-lain. Okay. So itu degenerate orbital. Cara nak kira number of electron maksimum dalam satu shell. Kalau dia tanya, shell n equal to 1. Apa maksimum number of electron? So, dia punya formula dia macam ni. 2n squared. Okay. So, kalau n ni adalah 1, maksudnya 2 darab 1 squared. So, berapa? 2. Itu dalam shell. Kalau dia bagi spesifik, dalam 3dx squared. Sorry. D, 3dz squared. Bila dia bagi tahu orbital nama spesifik, maksudnya dia hanya boleh masuk 2 elektron sajalah. Ingat, satu shape 2 elektron. Ini pun sama, satu shape 2 elektron. Ini pun 2 elektron, 2 elektron, 2 elektron. Tapi ini kalau dia bagi orbital, kalau dia bagi shell sahaja, kita pakai boleh pakai formula ni. So kalau shell n equal to 2 maximum elektron. Ada siapa-siapa boleh kira? Krik, 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 krik. Berapa?
Betul, 8. So, 2 darab 2 squared. So, maksimum dalam orbital, dalam shell n equal to 2 adalah 8. Ha, yang waktu sekolah menengah, kamu buat 2 dot. 8 dot. Ingat tak? Ini electronic configuration waktu sekolah menengah kamu. So, 2 tu adalah n equal to 1 maksimum. Ini 8, n equal to 2. Kalau n equal to 3, max, yes, 18. So, seterusnya dot adalah 18. So, itulah 2, 8, 18 tu. Kita hanya, apa ni, exploit balik je pengetahuan yang kita dah ada. Okay, ini yang kita panggil, apa ni, kamu ada pengetahuan, kita kembangkan. Nanti bila kamu masuk U nanti ni, kamu akan kembangkan benda yang matrik. So, janganlah kamu melawan pensyarah U. Kamu kata dulu matrik aja macam lain. Ya. Waktu sekolah menengah aja basic. Matrik akan kembangkan. Waktu masuk U, U akan kembangkan apa yang dalam matrik. Okay, sebab ada student saya, dia terlalu apa ni, tak sup sampai dia bertengkar dengan lecturer you dia. Jangan buat apa ngai macam tu. Okay. So, this one is 2.3 electronic configuration. So, dalam electronic configuration ni, kita belajar benda sikit dah. Okay. Kita hanya belajar macam mana kita nak susun elektron kalau dia lebih daripada satu. Okay. Macam mana kita nak susun elektron tu. Okay, dalam bentuk electronic configuration yang kita upgrade daripada 2.8.18 tadi ni. Okay, so kita nak susun dia satu. Satu lagi kita nak tengok susunan yang pelik. Okay, anomalous electronic configuration. So ada dua elemen yang pelik dalam periodic table. Yang pertama adalah copper, yang kedua adalah chromium. Okay, so dua-dua ni dia tak ikut rule. Okay, so kita tengok dahulu yang majority ikut. Yang tak ikut tu kita tengok last kemudian. Okay, so apa itu electronic configuration? Sebelum ni kamu belajar 2.8.18 tu. Tapi, kita punya international punya sistem cara nak buat electronic configuration bukan 2.8.18. Itu adalah basic. So, sekarang kita akan tengok macam mana secara betulnya. So, electronic configuration adalah macam mana cara elektron are distributed among the various orbital in the principal shell, main shell, and kamu tu lah, and subshell of the atom ataupun ion. Okay, ini kita nak tengok electronic configuration. Okay, bahasa Melayu dia siap letak glosari kat situ, konfigurasi elektron. Okay, so electronic configuration rule kita ada tiga. So, kita akan tengok satu, satu, satu. Macam mana cara menyusun mengikut ketiga-tiga prinsipal dan rule ini. Okay. So, yang pertama. Okay. Bila kita nak susun elektron, kita perlu susun mengikut energy. So, kita tahu energy level. N equal to 1 adalah yang paling rendah. N equal to 2 adalah tinggi daripada n equal to 1. N equal to 3 lebih tinggi daripada N equal to 2 dan juga N equal to 1. Tapi macam mana dengan orbital? Okay, orbital pula nak susun macam mana? So, orbital lah yang kita akan susun mengikut Aufbau principle. Okay, so electron is filled from the lowest energy level of orbital first until it is full before it's going up according to the ascending energy. Okay, so kita akan isi elektron daripada orbital yang energy paling rendah. Dah penuh yang rendah, baru kita move up. Naik ke orbital yang lebih tinggi. Dah penuh yang orbital lebih tinggi, kita naik yang lebih lagi lebih tinggi. Okay. So, ini susunan dia. So, kalau kamu tengok, dulu saya pernah explain n equal to 1. Okay, so dia ada satu saja orbital. Bentuk dia bulat. So dalam bulat ni boleh isi dua elektron. Ni, sphere.
Okey. Lepas tu dekat n equal to 2, dia ada 2s dengan 2p. Ingat lagi tak yang saya cakap pasal ni nucleus. Lepas tu, bila elektron jatuh daripada n equal to 2, n equal to 1, n equal to 3 kan. Dia tak jatuh betul-betul direct dekat n equal to 2. Dia jatuh dekat tengah-tengah. Ah, yang tengah-tengah tu lah. Yang ni ni. 2p boleh jadi 2p. Kalau dia jatuh betul-betul dekat n equal to 2, dia adalah 2s. Ha, itulah maksudnya. Dalam n equal to 2, dia ada level lain. Okay. So itu energy level yang dalam orbital pula. So, dalam shell ada orbital. So, orbital tu sendiri lain-lain energy. So, that's why dia boleh jatuh tengah-tengah. Okay. Apa dia kata tadi saya nak sembang? Lupa dah. Okay, 2s bentuk dia adalah bulat. Boleh isi 2 elektron. 2p bentuk dia adalah dumbbell. Lepas tu kita ada 3 dumbbell. Mengikut M dia. So, cucuk dekat X, cucuk dekat Y, cucuk dekat Z. So, dekat satu dumbbell boleh muat 2 elektron. 2 elektron. 2 elektron. So, total kita ada 6 elektron dekat P, 2 elektron dekat S. So, that's why N equal to 2, total 2 tambah 6, 8. Okay, boleh faham yang tu? Lepas tu, bila kamu naik saja N equal to 3, so dekat N equal to 3, kita ada 3S, shape bulat, 3P, shape dumbbell lebih besar, ada 3. So, dia buat 3 kotak dekat situ. Itu mewakili 3 dumbbell. Lepas tu 3D. Kita ada 3D. So, kita ada 4 clover leaf. Mana lagi clover leaf ni? Buruknya clover leaf saya. Okay. So, ada 4 clover leaf. Lepas tu 1 dumbbell bersama donut. Okay. So, kita ada 5 shape. So, saya wakilkan semua shape tu menjadi kotak. Matilah kalau kamu kena tiap-tiap kali kamu nak buat electronic configuration, kamu kena lukis shape. Okay, so kita gantikan shape-shape ni dalam bentuk kotak. So kita ada 5 shape, 5 kotak. Satu shape boleh masuk 2 elektron. So kalau ada 5 shape, total anybody? Betul. So kita ada 10 elektron. So dekat sini 3s masuk 2 elektron. 3P masuk 6 elektron. 3D boleh masuk 10 elektron. So, bila N equal to 3, total number of elektron kita 2 tambah 6 tambah 10. So, total dia akan jadi 18. So, itulah datangnya 2,8,18 tu. Okay. Okay, boleh faham yang tu? Dan susunan energy level ni, dia bukan ikut by shell macam tu tau. Dia energi dia lain sikit. So kalau kamu tengok dekat sini 4s 4s dekat sini. Semak kan? Kejap saya padam. Okay. So kalau kamu tengok ini 4s. Ini 3D. 3D energi dia lebih tinggi daripada 4s. So, susunan dia bukan kita susun ikut dia punya shell punya number. So, bukannya 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, barulah masuk 4s. Tak. Dia bukan ikut follow macam logik yang kita fikir. Okay. Ada sebab dia. Kita explain in the next part in dalam tutorial. Okay. Cara-cara nak isi ataupun cara-cara nak susun, kita simplify pakai air hujan. So, sekarang ni dekat luar tengah hujan. Kat tempat saya lah. Kat tempat kamu saya tak tahu. Hujan tak? Seronok kan pagi-pagi macam ni kalau hujan boleh tarik selimut lagi lama. Tak hujan? Untung lah. Oh hujan lah. Lebat. Okay tu. Boleh mandi hujan lagi. Kejap lagi. Okay. So, cara-cara nak isi, kita akan ikut hujan. So, hujan dia tak akan turun daripada atas ke bawah straight direct je. Dia akan ikut angin.
So ini ibarat angin daripada sekejap saya punya apa arah saya macam lost sikit. Kita ada utara, selatan, sebelah mana barat? Kiri ke kanan? Barat kiri. Timur. Lepas tu yang ni apa dia? Kat sini apa dia? Timur, timur, timur laut kan? Kat sini barat daya ke barat laut? Barat daya. Dalam bahasa Inggeris saya tak tahu. Saya belajar geografi tingkatan 3. Lama dah. Okay. So, bila ni kalau katalah salah ni, ajaran salah lah bagi kamu. Bagi apa ni, direction ni. Saya lost sikit direction. Okay. So, hujan kita akan ikut angin daripada timur laut tiup ke arah barat daya. Okay. So, angin kita akan pergi macam tu. So, dia akan turun ke situ. Okay. Yang tu untuk kita susun orbital punya energy. So, bila kamu nak buat, kamu tulis saja 1S. Kalau ada kertas kotak-kotak lagi best. Yang kertas kotak-kotak matematik kamu waktu sekolah rendah dulu ni. Okay. So, kita akan susun dalam orbital 1, N equal to 1. Kita ada 1S saja. Dalam N equal to 2, kita ada 2S, 2P. Dalam N equal to 3, kita ada 3S, 3P, 3D. Kalau N equal to 4, kita ada 4S, 4P, 4D, 4F. Lepas tu kalau N equal to 5, kita ada 5S, 5P, 5D, 5F. Kita stop sampai F sajalah. Okay. Lepas tu and so on lah kat bawah tu. Okay, so bila kamu nak buat hujan, kita akan buat hujan start from 1S lah. So 1S turun ke situ. So kita pun akan susun lah 1S dahulu. Lepas tu hujan lagi. Hujan mesti ikut kotak tu tu. Yang bucu-bucu-bucu tu. So kena dekat 2S pula. So next one 2S. Lepas tu hujan lagi. Okay, nampak saya akan sambung bucu-bucu kotak. Okay. So ini dia kena dekat siapa dulu? Dia kena dekat 2P dahulu. So, hujan tu kena dekat siapa dulu? Kita akan susun ikut dia. Lepas tu barulah, lepas 2P, barulah hujan tu timpa 3S. Okay. Lepas tu hujan lagi. Okay, tak ada siapa, tak ada siapa. Okay, sekarang kita kena 3P, lepas tu kita kena 4S. Lepas tu 3P, 4S. Dan sambung. 3D, 4P, 5S. So sambungan dia macam tu lah. 4D, 5P, 4F, 5D and so on. Okay. So kita selalunya kita akan berhenti sampai 5P. Okay. Kita limit kita sampai 5P je. Kita tak masuk sampai shell N equal to 6. Okay. So apa yang terjadi? Susunan inilah yang kita akan fill in elektron. Okay, so ini energy dia punya, kalau kata soalan minta susun energy, kamu buatlah 1S less than 2S. 2S less than 2P. So ini susunan energy. Tapi kalau kita nak buat electronic configuration, kita tak buat less, less, less tu. Kita just 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S. Jangan letak koma. Okay, kalau kamu letak koma, salah. Okay, itu afbau. So, afbau tolong susunkan orbital punya level kepada kita. Kemudian, bagi rule seterusnya iaitu Pauli exclusion. So, Pauli exclusion, dia letak dekat situ exclusion. So, exclusion tu bukan nama dia. Pauli saja nama dia. Exclusion tu bermaksud eksklusif lah. So, apa maksud eksklusif? Bukan semua orang dapat benda tu. Hanya special person sahaja. So, bila dia sebut special person, maksudnya, dalam satu atom, tak akan ada dua elektron
yang boleh ada same four quantum number, iaitu IC dia, N, L, M, S ni. Okay. Ingat lagi IC untuk setiap elektron dalam satu atom, tak boleh wujud dua elektron yang sama number IC dia. Okay. So, electronic configuration dia bagi tahu dekat untuk He. He kita ada total dua elektron. So, dua elektron ni kita kita tengok dekat mana? Kita tengok dekat ni proton number dekat bawah. So, jangan tengok mass number dekat atas. Mass dia untuk helium. Helium. Mass dia 4. Okay, so 4 ni adalah proton plus neutron. So, kita follow proton number. So, proton number adalah equal to electron number. Okay, so, ambil kat situ. 2 elektron, macam mana cara nak masukkan 2 elektron tu? So, 2 elektron mesti start dengan 1s. 1s, kita ada satu shape, iaitu spherical. So, bila satu shape, kita buat satu kotak je lah. Takkan kamu nak lukis spherical kot. So, kita letak satu kotak. Dalam satu shape tu, boleh masuk 2 elektron. So, macam mana kita nak bagi tahu kata 2 elektron tu tak ada N, L, M, S yang sama. So, kita buatlah satu duduk spin up, satu lagi spin down. Okay, maksudnya, elektron pertama, ini kan sama macam ni. So, elektron pertama, N dia adalah ikut 1, follow yang ni, 1S. Okay, bila dia adalah S, L dia adalah 0. So, 1, 0. Dua-dua pegang yang sama elektron tu. Lepas tu bila L equal to 0, M akan follow 0 juga. So sekarang ni ada 3 number IC depan yang sama. So apa yang membezakan dua-dua elektron tu? Kita akan bezakan melalui spin. So satu adalah plus half, iaitu spin up. Satu lagi minus half, iaitu spin down. Okay, so itu cara nak masukkan elektron dalam satu kotak ataupun dalam satu orbital. So, itu Pauli cakap. So, each electron is exclusive. So, there is no two electron in an atom can have the same four quantum number N, L, M, S. Okay, so next. Ini dia cakap. Apa ni? Yang tak permitted lah. So, kalau kamu tengok yang ni. Spin up. Salah. Yang ni, dua-dua spin down, salah juga. So, tak diterima. So, that is Pauli. And then, kita tengok Hund's rule. Rule yang terakhir. Okay, sebelum kita masuk, yang pelik tu. So, rule untuk Hund's. Hund's mudah saja. Dia takkan sentuh S orbital. Dia hanya sentuh pasal P dengan D sahaja. Dan juga F. Tapi, F kita tak cover. So, Hund's. Bila kita ada degenerate orbital, ingat lagi tak apa itu degenerate orbital? Bila saya ada dalam satu level tu, L yang sama, L equal to 1, tapi saya ada 3 orbital L. So, contoh 2P. Okay, so 2P saya ada 3 orbital, orbital pertama PX, orbital kedua PY, orbital ketiga PZ. So, saya wakilkan setiap orbital tu dengan kotak. So, bila ada 3 kotak macam ni, saya akan buat kotak yang bersambung. Okay. So, bila dia bersambung, itu yang kita maksudkan dengan degenerate orbital. Okay. Energi mereka bertiga adalah sama. So, kalau saya ada satu elektron, saya nak isi. Kalau saya isi daripada kotak belakang, tak salah. Sebab sama je. Saya nak start daripada depan ataupun daripada belakang. Kan kadang-kadang kamu ni kan macam pelik sikit perangai. Nah, tak kisahlah, manusia kan perangai pelik. Elektron je tak pun pelik. Ada dua atom je yang pelik. Okay. So, kadang-kadang kamu nak afdol. Kamu nak mula daripada kanan. Baru pergi ke kiri. Boleh. Ataupun kamu rasa macam hidup ini perlukan keseimbangan. Jadi kamu nak start daripada tengah. So, padam balik yang ni. Allah, semua padam. Kotak. Kamu nak start isi elektron daripada tengah. Tak salah.
Okey, boleh. Sebab ketiga-tiga kotak itu energi dia sama. Kalau kamu nak start dari depan boleh, belakang boleh, tengah boleh. Tetapi jika kamu ada lebih daripada satu elektron, Allah, terus semangat. Jika kamu ada lebih daripada satu elektron untuk diisi, kamu perlu isi dia mengikut rule yang disetkan oleh Hans. So Hans cakap, when electron are added to orbital of equivalent energy ataupun kita sebut sebagai degenerate orbital, each orbital are filled singly with electron of the parallel ataupun kita panggil same, okay, parallel spin first before it is pair up. Apa maksud dia? Kalau katalah saya nak isi 4 elektron. Okey, so saya ada 4 elektron, saya nak isi dalam L equal to 1. Cara saya nak isi adalah elektron pertama saya masukkan, elektron kedua saya tak boleh pairkan terus. Okey, so dekat sini kalau saya pairkan, saya menyalahi. Okey, saya menyalahi Hund's rule. So apa yang saya patutnya buat? Saya perlu isi spin up dahulu. Kalau saya nak start daripada kanan, kananlah. Kalau saya nak start daripada kiri, kirilah. Okey. Spin up dekat satu kotak. Kemudian, next kotak saya perlu isi spin up. Next kotak saya perlu isi spin up juga. So, itu dia punya aturan. Lepas tu, saya ada 4 elektron kan nak isi. Mana lagi satu elektron? Barulah bila saya nampak ketiga-tiga kotak sudah diisi oleh satu elektron dan spin dia adalah sama. Kalau spin up, semua mesti spin up. Kalau saya nak setkan spin down, semua mesti spin down dahulu. Lepas tu barulah saya pairkan. So sekarang ni saya nak pairkan. Saya nak pairkan mana-mana pun tak ada masalah lah sebab ketiga-tiga dah isi. So saya pairkan salah satu. Barulah cukup 4 elektron. Okay, so itu option pertama. Kalau satu lagi, kalau kamu nak spin down semua pun boleh. Tak salah tau. Kalau tengok kawan kamu buat nanti, kamu ingat dia salah pula. So, kalau kamu nak buat spin down, semua mesti spin down dulu. Okay, sebab dia mesti parallel spin. So, barulah kamu nak pair up. So, pair up, kamu nak pair up yang tengah dulu pun tak apa? Boleh. Ataupun nak pair up yang hujung dulu pun tak apa? Sekarang ni, dah same spin, sorry, same spin dah full. Sekarang kita nak pair ankan. Okay, so boleh faham yang tu? So settle. So dekat sini dia tunjuk untuk yang pertama ni semua diisi same, same spin untuk 2P. So diterima. Lepas tu yang ni, yang kedua salah. Sebab dia isi pair dahulu. Lepas tu baru dia masukkan next kotak. So yang ni tak dibenarkan oleh Hund's rule. So ini adalah bila kita deal dengan P orbital dan satu lagi D orbital. So D orbital kita ada 5 shape. So 5 kotak. Ha? Sama juga. So kalau kita ni isi elektron, mesti 1, 2, 3, 4, 5. Okay, barulah kita nak fill in partner dia. So partner dia 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so satu spin up color merah, satu lagi spin down color hijau tu. Okay, so move on. Ya. Yeah. Madam, bagi yang not allowed or not permitted to, it has 4 spin ups and then 3 spin downs. Okay. So, can I fill in the third box in 2P with a spin down? Macam mana? Sebab yang first S, 2S and 2P, all those 4 boxes
Mm-hmm. So in order to make it allow or permit, can I fill in the third box of 2B with spin down and then continue to pair up the 1S and 2S? No. Okay, so konsep dia macam ni. Untuk S, untuk S, dia memang kena pair siap-siap. Sebab energy level dia adalah berasingan. So ingat, Hund's rule hanya apply kepada degenerate orbital sahaja. Bila degenerate orbital, bermaksud dia hanya rujuk kepada P orbital, D orbital, F orbital yang kita ada lebih daripada satu kotak. So P kita ada 3, D kita ada 5. Ni maksudnya kotak ni saya maksudkan shape lah. Okay. F kita ada 7. Okay, so bila kita ada lebih daripada satu kotak, kalau S, S kita memang ada satu saja sebab dia ada spherical satu shape saja. So bila kita nak isi S, dia mesti pair siap-siap. So kalau kamu nak fill in, kamu tak boleh fill in S. Lepas tu kamu pergi langkau ke P. Dia mesti full dahulu. S. Baru kamu masuk, move on ke P. Bila P, baru kita ikut Hund's rule. Okay. So, bila P macam ni. Bila kamu follow S ni. So, S mesti full dahulu. Baru kita move on ke 2S. So, sekarang ni dia 2S. So, 2S tak termasuk dalam Hund's rule. So, kita kena fullkan dahulu. So, spin up, spin down. Baru kita move on ke 2P. Bila masuk saja 2P, sekarang kita dah masuk degenerate orbital. Degenerate mesti ikut Hund's rule. Okay. So, bila masuk Hund's rule, sama ada kamu spin up dahulu. Ni, spin up, spin up, spin up. Ataupun, kamu tak nak buat spin up. Kamu nak buat spin down, spin down, spin down dahulu, boleh. Okay, kedua-dua ni betul. Tetapi, yang ni salah. Bawah ni. Okay, sebab dia satu kotak, kamu tak boleh fullkan dahulu. Baru move on to next kotak dalam degenerate orbital. Degenerate orbital, salah. Tapi kalau separate orbital macam 1s dengan 2s, memang wajib fullkan. Selagi kamu tak full, tak boleh move on. Okay, ni memang tak boleh move on terus lah. Okay, kena berhenti dekat situ, bagi full dahulu. Baru boleh naik. Okay, boleh tak? Okay, boleh nak? Okay, next. Lepas tu yang ni soalan sahaja. Ya. Box yang ketiga. Boleh box yang ketiga tu boleh put points ke downward dan upward lah. Sebab yang first tu dia ada parallel. Okay. 1S, 2S itu clear kan? Mesti isi dahulu. Okay, bagi 2P kita memang boleh buat sama. First box, kalau first box kita setkan sebagai spin up, the next box mesti spin up juga. Jika first box kita letak spin down, yang lain pun mesti spin down juga. Okay, so kalau kamu letak spin down dan spin up, okay, sekejap eh. Macam ni contoh. So, ini adalah 2P. So, kamu ada 3 kotak. Kamu nak letak spin up kejap, spin down kejap, spin up kejap macam tu maksudnya. Box satu spin up dan spin down, salah. Okey. Ya, betul. Okey. So, kena fullkan dahulu ketiga-tiga kotak. Baru kita boleh pair kan. That's why yang number one adalah betul. Yang number two, not allowed. Sebab dia spin up, spin down kan dahulu. Baru dia masuk next kotak. Okey. Boleh tak? Boleh tak? Okey. So, kita tengok contoh.
Yang ni tak payah, saya tak jawab soalan ni tahu, saya hanya nak pakai ruang kosong dia je. Okey, contoh katalah saya bagi satu elemen. Nak pilih elemen apa? Okey, saya bagi karbon. So karbon kita ada 6 proton, 14. Eh, tiga. Silap, silap. So, 12. Carbon. Okay. So, mass dia adalah 12. Proton number dia adalah 6. So, meaning that elektron dia adalah 6 elektron. So, sekarang saya nak susun elektron dia dalam bentuk electronic configuration. So, saya buat dahululah ikut Afbau punya prinsipal tadi ni. Kotak pertama adalah 1s followed by 2s. Okey, ataupun saya nak buat satu-satu. Saya padam dulu 2s. So, saya buat. So, 1s starting energy yang paling rendah adalah 1s. So, saya masukkan elektron. So, berapa banyak? 2 sahaja. So, 1. Okey, boleh eh? So, kita baru ada 2 elektron. So, sekarang ni, sorry. So, tolak 2 elektron, ada lagi 4 elektron kita nak masukkan. So, masuklah the next level punya energy iaitu 2s. So, 2s boleh masuk berapa elektron? Satu kotak boleh masuk 2 juga. So, spin up, spin down. So, tolak 2, tinggal lagi 2. Ada lagi. So, bila dah habis 1s, dah habis 2s, kita akan masuk next kotak iaitu 2p. Ikut susunan Afbau. Eh? So, 2p kita ada 3. So, bila kita nak masukkan 2 elektron ke dalam 2p, kita akan follow Hund's rule. So, Hund's cakap apa? Bila kita nak masukkan degenerate, kita mesti penuhkan dahulu ketiga-tiga kotak. Jika boleh. Okay. Dengan same spin. Before kita pair up. So, baru satu. Kemudian, the next electron. Kita kena masukkan kotak sebelah dia. Kalau saya start dengan spin up, maksudnya kotak sebelah dia akan jadi spin up juga. Kalau saya start kotak depan, spin down. Next kotak adalah spin down juga. So, itu adalah electronic configuration untuk carbon. Boleh? Okay, sekarang. Yes? Ya? Yeah. What if at the 2p there are one spin up and then one spin down? Wrong. Not two spin up. Okay. So, the electronic configuration will be wrong. Sebab dia punya rule adalah paralel spin. Bila paralel, mesti same spin. Exactly same spin. Cannot be one up, one down. Boleh? Boleh, Ma? Okay. So, itu kalau katalah ada 6 elektron. Sekarang saya akan masuk yang banyak sikit. Okay, so sepadam. Kita tengok yang lebih banyak. So, ni benda baru bagi kamu. So, tak apa. Kita go slow. Sebab tu kita punya objektif hari ni tak banyak sangat. Sikit je. Okay. So, kita tengok yang lebih banyak sikit. Proton number. Contoh. Okay. Kita ambil silikon. Okay. Silikon. Kita proton number dia adalah 14. Mass dia adalah 28. Okay. So, bila 14. Meaning that. 14 elektron lah. Okay, so 14 elektron kita nak fill in. Macam mana kita nak fill in? Mula-mula, kita start dengan level paling rendah iaitu 1s. Okay, so 14, 1s boleh muat 2 elektron, spin up, spin down. So, tolak 2, tinggal lagi 12. So, kita naik lagi kotak seterusnya iaitu 2s. So, 2s masuk 2 elektron, spin up, spin down. Ini ikut Afbau sahaja. Sebab 1s orbital kita tak termasuk dalam Hund's.
Dia bukan degenerate. Degenerate tu bila kita pisahkan ni, kita pisah kotak ni, ini bukan degenerate lah. Ni ada space in between. Okay, so itu bukan degenerate. Okay, and then tolak lagi dua, tinggal 10. Okay, next. Next level. P orbital to P. So, ini maksudnya mereka dah naik. So, semakin naik energy. So, semakin naik energy. Okay. So, 2S dengan 2P adalah lain-lain orbital. Tapi antara 2P dengan 2P, kotak-kotak ni, ni ketiga-tiga kotak ni, ini kita panggil degenerate. Degenerate. Okay, degenerate. So, ini yang Hans akan cover. So, bila masuk saja kotak yang bersambung, Hans akan masuk campur. Okay, so bila kita nak masukkan 10 elektron, tapi tak muat pun 10 elektron. So, kita akan susun 2P. Saya nak start dengan spin down dahulu. So, spin down, spin down, spin down. Boleh? Okay, lepas tu ada 10 ni. Baru pakai 3. Boleh masuk lagi. So, sekarang barulah saya start spin up. Pair kan? 1, 2, 3. Okay, baru dia boleh pair. Okay, so sekarang 2P saya dah masukkan 6 elektron. So, tolak 6, tinggal lagi 4. Okay, so the next level, after 1S, after 2S, 2P, dia adalah 3S. So, 3S kita takkan follow Hans. Kita ikut Afbau sahaja. So, satu kotak, kita akan ikut Pauli juga. So, satu kotak mesti ada 2 elektron terus. So, masukkan spin up, spin down dalam 3S. So, tolak 2, tinggal lagi 2. Next, lepas 3S, kita akan masuk kotak 3P. Ikut Afbau. Okay, so kita ada 2. 1, 2. Kalau saya nak letak pisah-pisah macam tu, boleh juga. Asalkan sama spin. Okay, nampak? Saya letak kotak tu. As long as same spin. Boleh. Okay. Good. Ya, ya. Lepas 2S tak boleh 3S terus. Sebab kita akan ikut susunan hujan tadi ni. Okay, saya patah balik hujan lah. Ni, hujan ni. Hujan timpa 1S. Lepas dia timpa 1S, dia timpa 2S. Ni, dia timpa 2S. Oh, sorry. Okay, dia timpa 2S. Lepas dia timpa 2S, dia akan pergi timpa 2P dahulu. Baru dia timpa 3S. Okay. Ha. Itu susunan yang saya buat tadi ni. Yang by kotak-by kotak tu. Kotak apa nak naik pula selepas daripada kotak sebelumnya full. Kita akan ikut hujan ni. Okay, so itu afbau. Okay. Okay, soalan kamu bagus ha, semua. Okay. Kita dah habis bab nak menyusun ikut afbau. Hans dan juga Pauli. Pauli mudah saja. Pauli satu kotak tak boleh ada 2 elektron sama spin. Itu sahaja. So, semua akan follow. Apa ni? Pauli. Wajib follow. As long as kalau kita nak isi 2 elektron dalam satu kotak, Pauli akan terlibat. Okay, kalau kata satu sahaja elektron, Pauli tak terlibat. Tapi kalau 2 elektron dalam satu kotak, Pauli kita akan letak. Itu adalah rule Pauli. Dalam satu kotak ada 2 elektron, spin up, spin down. Tapi kalau melibatkan kotak yang satu elektron sahaja duduk dalam kotak tu, Pauli tak masuk campur. Okay, dia surrender. Alright. Ya? Yeah? Hello, cik tadi tu. Kan ada 12 elektron. Kalau contoh ada 9 elektron. Okay. Kat 2P tu,
Dekat bantaran sekarang ni tak ada Okey, kalau 9 elektron eh? CC. Sebab saya tahu dah 1s dengan 2s mesti full. 1s, 2s. So 1, 2, 3, 4. So kita dah pakai 4 elektron. Sekarang yang tinggal 5 elektron saja sebab 9 tolak 4, 5. So kita akan masuk 2p. 2p ada 3 kotak. Okey. Bila kita nak masukkan 5 elektron, yang pertama up, up, up. Okey, dah cukup 3 dah. Ada lagi 2. So pair kan, down, down. So ada 1 elektron yang tak ada pair. Okey, so cukuplah 9 elektron. Siaplah kita punya electronic configuration. Boleh. Boleh. Tak ada masalah. Boleh, boleh. Betul. Sebab ketiga-tiga kotak ni energi yang sama. So dia apa ni, kita kata natural selection. Dia nampak handsome lagi kotak duduk tepi. Macam kamu lah kan, kalau kamu masuk dari ruang kuliah, kamu tak akan duduk tengah. Kamu akan duduk tepi. Senang lari balik. Okay. So dia pun panggil lebih kurang lah. Okay. Alright. Okay, so kita akan move on ke electronic configuration yang pelik. Okay, so kita panggil dia sebagai anomalous electronic configuration. So kita ada dua elemen sahaja. Dia tak nak ikut rule seseorang. Siapa seseorang itu? Dia tak ikut afbau. Okay. So, copper and chromium have electron configuration which are inconsistent with afbau principle. So dia tak follow afbau, dia tak follow afbau. So ni kita panggil apa? Anak derhaka kepada afbau. So saya panggil elemen ni kuker. Kuker. Okay. So jumpa saja Cu dengan Cr. Ini adalah anak derhaka. Okay. So siapa yang dia derhaka kepada afbau? So macam mana dia derhaka tu? Kederhakaan dia. Allah. Siapa yang call? Skema. Okay. Apa? Kat mana tadi? Okay. So the anomalies are explained in the basis that a fully or half-filled orbital is more stable. So explanation dia disebabkan dia lebih prefer fully filled ataupun half-filled untuk degenerate orbital. So dia akan korbankan S. Okay, so kita tengok. Untuk copper, susunan dia, dia punya elektron dia ada 29. So 29 ni memang banyak lah. Bila kamu nak isi elektron untuk copper, mula-mula kamu isi 1s, 2 elektron. 2s, 2 elektron. 2p, tengok dia lari ni. 2p, 6 elektron. And then 3s, 3s tu kat sini. Okay, 3s, 2 elektron. 3p, 6 elektron. 4s, 2 elektron. Dia lari banyak ni. Yang hujung sekali adalah 3d. Okay, kat sini 3d. Saya conteng lain lah. Sekejap. Okay. Okay, untuk copper. So copper kita ada tadi berapa? 29. So 29. So kalau ikut 29 adalah 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d. So jangan pelik dengan susunan ni. Ini adalah mengikut afbau. Okay. So 1s ada satu kotak. 2s satu kotak. 2p tiga kotak. 3s satu kotak. 3p tiga kotak. 4s
Satu kotak 3D. Lima kotak. Okay. So, bila saya nak fill in, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Perhati betul-betul macam mana cara saya isi. Okay. Saya fill in half dulu. So, tadi berapa dah? Tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Okay. Sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Okey, so itu adalah 29 elektron yang berada dalam kuper mengikut ketiga-tiga rule tadi. So, ini kita kata expected. So, expected yang ni. Tapi, disebabkan dia dah haka real dia, bukan macam tu. So, real dia adalah 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3D. Okay, so 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D. So yang ni memang kamu kena label macam ni. Untuk buat electronic configuration, mesti labeling dia macam tu. Okay, so 1S sama, 2S sama, 2P sama, 3S pun sama, 3P pun sama. Okay, start dengan 4S dia akan pelik. Sepatutnya 4S kita perlu penuhkan dahulu. Baru kita boleh move on ke 3D. Tetapi Cooper dia ingkar. So dia hanya isi separuh saja dalam 4S. Lepas tu dia terus proceed ke 3D. So dia penuhkan 3D dahulu. Dah penuh 3D. So cukuplah 29 elektron. So instead of 4S yang full, 3D tadi ni, satu elektron unpair. Kan? Dia tukar jadi 3D full. 4S sahaja yang unpair. So, ini kita panggil sebagai anomalous. Kenapa? Sebab dia bagi tahu full fill 3D is more stable than 4S. Okay, bila kita isi 3D penuh, energi dia akan jatuh lebih rendah daripada 4S punya energi. So, dia akan lebih stabil lah. Sebab tu dia isi 3D bagi penuh dulu. So, itu kedahakaan dia kepada Afbau. Dia tak nak penuhkan 4S. Dia nak penuhkan 3D dulu. Sebab dia cakap, kalau saya isi bagi penuh, semua akan stabil. So, 3D, energi dia akan terbalik. So, 4S akan duduk belakang, 3D akan injak ke depan. So, itu adalah Cooper. Chromium pun buat benda yang sama. Okay, so chromium, kita ada 24. So, 24 elektron, sepatutnya, so, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d. Okay, so ini expected. Eh? So, bila kita expected, kita isi 1, 2, 3, 4, ikut akbar. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
21, 22, 23, 24. Cukup 24. So maksudnya 3D ni ada satu kotak kosong yang tak diisi. Okey. So itu untuk expected. Yang sebenar real dia. Soft sangat kotak ni. S, 2S, 3S, 3B, 4S, 3D. Okey, so bila saya masukkan elektron, depan sama. Okey, start dengan 4S, dia tak obey. Okey, so 4S dia isi 1 saja. And then dia masuk 3D. 1, 2, 3, 4, 5. So dia penuhkan ke 5-5 kotak. Cukuplah 24 elektron. Okey, so kalau kamu kira ni, cukup tau. So apa yang dia buat? Daripada 4S ni, dia pergi masukkan 1. Separuh. Dia separuhkan 4S punya elektron. Sebab dia nak fill in 3D. Sampai 3D tu, each box ada satu elektron. So, bila macam tu, apa yang sepatutnya terjadi macam ni. So, ini yang betul. Kenapa dia cakap kata dia tak nak ikut afbau? Sebab kalau tadi ni Cooper, dia kata full fill. Sekarang ni, reason chromium because half fill 3D is more stable than 4S. Okay. Dia cakap half fill 3D. Half fill tu maksudnya dalam setiap kotak tu ada ada separuh elektron. Separuh elektron tu meaning that dia tak full fill lah. Okay, so ada separuh fill, separuh fill, separuh fill, separuh fill, separuh fill. So itu kita kata half fill lah. Ke 5-5 kotak kita ada satu elektron. So half fill 3D is more stable than 4S. So meaning that ini adalah lebih rendah energi dia daripada 4S. So ini diterima, ini salah. Kalau kamu buat ikut rule expected, salah. Untuk Cooper dan Chromium sahaja. Boleh faham? Okay, Cooker sahaja. So, kalau faham, kita akan berhenti kuliah kita sampai takat tu sahaja. Okay, any question? No.